Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ren Moto Vlog. Oke, selamat sore teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, ini kita lagi menikmati suasana sore atau riding sore di Magelang Utara. Kita gas tipis-tipis sambil menikmati suasana riding sore teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ren Motovlog. Buat yang sudah selalu support, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkali lipatkan. Ini kita riding mendekati jam 5:30 teman-teman. Jam 5:30 sore hari Senin ini kita readingnya. Suasana sore nggak terlalu ramai ini. Kalau suasananya cukup dingin sekali teman-teman di sini, apalagi kalau malam. Sekarang super ekstrim dingin sekali. Oke, kita lewat jalan besar teman-teman. Atau jalan provinsi, jalan Ahmad Yani mau menuju ke jalan Payaman teman-teman. Ke kiri ke Semarang dan Wonosobo, ke kanan ke Yogyakarta dan Purworejo. Oke, kita belok yang ke kiri teman-teman. Kalau di sini cukup padat teman-teman, ini kendaraannya. Kita gas tipis-tipis aja karena ini ternyata juga udah maghrib teman-teman. Sore menjelang malam ini kita. Kita melewati rumah sakit Sujono Magelang teman-teman. Oke, Suroja teman-teman, maksud saya karena nggak apal ini namanya, yang apal ya ini rumah sakit RSJ setahu saya, kalau nama ininya kurang tahu. Ini IGD Suroja Magelang Utara teman-teman, atau Kupatan.
Oke, kita belok ke kiri teman-teman. Kita lewat perkomplekan. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video vlog dari saya, reading sore menjelang malam. Kurang lebihnya mohon maaf, pokoknya tetap semangat, gaspol terus. Sukses buat kita semua, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.